Sebuah artikel berjudul Wapres Ikhlaskan Saja Dana Haji Dipakai Pemerintah Agar Kalian Masuk Surga viral di media sosial. Artikel yang dimuat pada 5 Juni 2020 dibuat seolah diterbitkan oleh portal media berita viva.co.id. Akun Facebook Putra Inka membagikan foto tangkapan layar dari artikel tersebut pada 7 Juni 2020. Benarkah Wapres Ma'ruf Amin meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji digunakan pemerintah? Dari hasil penelusuran tim kami, nyatanya judul pada artikel yang beredar adalah hasil editan. Pencarian artikel berjudul Wapres Ikhlaskan Saja Dana Haji Dipakai Pemerintah Agar Kalian Masuk Surga pada indeks berita viva.co.id tidak ditemukan. Justru kami menemukan artikel dengan foto identik ditemukan dengan judul Jokowi Pusing Tangani Corona, Ma'ruf Amin Hilang di Telan Bumi. Artikel tersebut dimuat pada waktu yang sama dengan foto screenshot yang dibagikan akun Facebook Putra Inka. Kesimpulannya, klaim pada foto tangkapan layar bahwa Wapres Ma'ruf Amin meminta masyarakat mengikhlaskan dana haji digunakan pemerintah agar masuk surga adalah salah. Informasi itu masuk dalam kategori hoax jenis misleading content atau konten menyesatkan. Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.